mantan istri menikah lagi, nasib hubungan Suli dan Naomi Zaskia malah kandas di tengah jalan. Kandasnya hubungan Suli dan Naomi Zaskia diungkap Suli baru-baru ini. Teka-teki kisah asmara Suli dan Naomi Zaskia akhirnya diungkap oleh sang komedian baru-baru ini. Santer dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Naomi Zaskia, Suli justru mengungkapkan fakta sebaliknya. Dikatakan Suli, ia dan Naomi Zaskia sudah bahagia dengan kehidupan masing-masing. Bahkan, sifat Naomi Zaskia disebut masih labil oleh Suli lantaran usianya yang masih tergolong muda. Dilansir dari kompas.com, dalam artikel berjudul Suli jawab kabar putus dengan Naomi Zaskia, berikut penuturan Suli. Masih hangat pemberitaan tentang mantan istri yang menikah lagi. Hingga kini menunggu momongan baru, Suli justru dikabarkan putus dengan Naomi Zaskia. Seperti diketahui, Suli dan Naomi Zaskia dikabarkan menjalin hubungan asmara lantaran kerap tampil bersama di berbagai acara. Salah satu yang menjadi sorotan yakni kala keduanya menghadiri pesta pernikahan Siti Badriah beberapa waktu silam. Suli dan Naomi Zaskia tampil kompak dalam balutan busana batik kembar sambil bersikap mesra di hadapan tamu undangan lainnya. Alhasil, banyak yang mengatakan jika keduanya menjalin kasih. Kendati demikian, baru-baru ini Suli justru mengungkapkan hubungan dirinya dan Naomi Zaskia yang sesungguhnya. Sahabat Andre Taulani tersebut mengisyaratkan jika hubungannya dengan Naomi Zaskia justru sudah putus di tengah jalan. Suli mengatakan jika hubungannya dengan Naomi Zaskia terbilang rumit lantaran campur tangan warganet. Bahkan, foto yang beredar tahun 2017 membuat banyak warganet menyerang Naomi yang menyebutnya sebagai penyebab keretakan rumah tangga Suli dan Lina. Bahkan, Suli berani bersumpah terkait ini. Mereka menganggap gue sudah hubungan dengan Naomi sejak 2017 dan demi Allah itu enggak ada, kata Suli mengomentari isu yang beredar.